Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat pagi dan selamat datang di ujung timur Pulau Jawa ya. Sekarang ini aku lagi ada di stasiun Ketapang di area Banyuwangi. Dan ini masih jam 4 lewat 41 pagi ya. Bahkan kita posisi di ujung timur Pulau Jawa pun matahari belum muncul. Tapi ini aku udah standby di stasiun karena hari ini aku akan bertolak menuju ke Malang dan aku akan ajak teman-teman untuk mengikuti perjalananku dengan kereta api Tawang Alun. Yuk. Jam 4 lewat 43 dan kurang lebih seperti ini suasana di stasiun Ketapang ya. Stasiun Ketapang ini merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa ya, letaknya di Banyuwangi. Dan stasiun Ketapang ini juga berdekatan dengan pelabuhan Ketapang ya, jadi kita akan berjalan keluar ke sana lalu belok ke kanan. Nah, kurang lebih 100 atau 200 meter gitu kita udah sampai di pelabuhan Ketapang. Dan untuk area parkir di stasiun Ketapang cukup luas ya, dari ujung sana sampai ke sini. Nah, untuk area boarding ada di sebelah sana ya, area keberangkatannya. Lalu untuk area kedatangan di sebelah sini, dan di sini juga ada beberapa angkutan ya, ada becak, ada ojek. Kereta api Tawang Alun sudah siap di jalur 1 stasiun Ketapang ya. Dan aku naik di ekonomi 5, kursi nomor 24. Wih, udah mulai muncul matahari ya. Wow. Nomor 24 kebetulan ada di belakang. Kelihatan nggak sih? Aduh, nggak kelihatan lagi. Kita naik. Ini ada apa ya? Bentar. Ya, mundur, tak kirain maju. Vintage kereta Blambangan tuh. Wow. Masih bareng lagi. Posisinya lumayan enak. Lumayan ya, di belakang. Iya bener. Akhirnya rak bakal kita temukan lagi. Nah, kursi nomor 24. Oke, ini dia. Di belakang. Di belakang nggak ada bagasi ya. Tumben banget ya. Setauku Tawang Alun tuh ada bagasinya loh. Nyempatkan ke depan sebentar ya. Ini lokomotif kereta Tawang Alun hari ini yaitu CC201-8909 Depo Induk Madiun. Ini ya, lokomotifnya. Dan hari ini kereta Tawang Alun membawa 5 kereta kelas ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit ya. Jadi ini dia teman-teman kereta Tawang Alun yang akan kita naiki hari ini dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Malang ya. Untuk relasi full tripnya, kereta Tawang Alun ini sebenarnya dari stasiun Ketapang sampai ke stasiun Malang Kota Lama. Cuma nanti aku kayaknya akan turun di stasiun Malang ya. Dan perjalanan dari
stasiun Ketapang menuju ke stasiun Malang kurang lebih selama 7 jam. Kita nanti akan tiba di Malang itu sekitar hampir jam 1 siang ya. Sekarang ini aku udah ada di dalam kereta Tawang Alun. Aku duduk di kereta ekonomi 5 kursi nomor 24D ya. Dan kebetulan hari ini di ekonomi 5 merupakan armada kereta ekonomi tahun 1993 dengan urutan yang ke-16. Nah, kereta Tawang Alun ini merupakan kereta bersubsidi ya. Makanya itu armada yang digunakan pun armada kereta kelas ekonomi dengan kapasitas maksimal yaitu 106 penumpang. Konfigurasi kursinya adalah 23 diatur berhadapan-hadapan dengan sandaran tegak. Nah, beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan di dalam kereta Tawang Alun tentunya dalam kabin penumpang ini sudah dilengkapi dengan pendingin udara atau AC. Lalu di bagian kanan atas dan kiri atas kita bisa menemukan rak bagasi untuk menaruh barang bawaan. Dan turun sedikit kita bisa menemukan jendela ya yang sudah dilengkapi dengan tirai. Lalu di bawah jendela tentunya ada meja kecil untuk menaruh botol ataupun cup. Yang di bawahnya ada stop kontak sebanyak 2 buah ya. Tidak lupa juga ada gantungan di bagian bawah stop kontak dan juga ada plastik sampah. Dan di dalam setiap kereta atau setiap gerbong memiliki 2 buah toilet ya. Satu di ujung depan dan satu di ujung belakang. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa untuk penampakan toiletnya. Sekarang ini kurang lebih 4 menit sebelum keberangkatan kereta Tawang Alun ya. Pantau di ekonomi 5 ini masih cukup lengang, banyak yang kosong. Dan yang pasti aku senang banget duduk di paling belakang dan di belakang tidak ada kereta bagasi. Mantap. Informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Oh, di dalam rangkaian kereta akan segera kami terungkap di stasiun terdekat berikutnya. Perkenankan saya Bastian sebagai penerbangan petugas pada perjalanan kali ini. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon. Akhirnya kita sudah sampai di stasiun Banyuwangi Kota ya. Dan tadi kita berangkat dari stasiun Ketapang itu tepat waktu, pukul 5 lewat 25. Tapi ada beberapa hal yang aku notice ya dari perjalanan mulai dari stasiun Ketapang sampai ke stasiun Banyuwangi Kota tadi. Gak tahu kenapa ya, di ekonomi 5 itu berisik banget teman-teman. Entah mungkin karena dudukku deket bordes atau gimana. Yang jelas berisik dan juga petak, apa, tracknya itu goyang-goyang gitu loh.
selamat datang di stasiun Rogo Jambi ya. Penumpang yang naik juga lumayan dari stasiun ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih penampakan toilet di kereta Tawang Alun. Dan ini cukup standar ya, belum finishing yang ala-ala marmer seperti itu. Klosetnya di sini menggunakan kloset duduk, ada jet shower, ada wastafel, sabun, tisu, ada pewangi ruangan, ada cermin juga. Halo. Lalu, nah di sini ada ventilasi ya. Bisa dibuka nggak sih? Susah banget ya. Oh ya, di sini ada gantungan dan juga tempat sampah di bawah sana. Overall untuk toiletnya ini tidak bau ya dan juga bersih, mantap. Di stasiun Kalistyle. Hawanya seger banget di sini, asli. Enak. Thank you.
akan di kereta Tawang Alun ya. Ini aku mau sarapan sama Mas Isang juga tuh. Di sini aku pesan nasi rames sama teh manis ya teman-teman ya. Dan tadi menunya itu ada nasi tepung, nasi goreng sama nasi rames. Tapi kita pilih nasi rames aja deh. Yuk kita buka yuk. Nah, kurang lebih satu porsinya seperti ini ya. Ada nasi, ada tempe kering, ada mie, ayam suwir, ada timun, terus ini ada sambal kerupuk sama alat makan. Ini tehnya. Ini tadi harganya Rp30.000 ya teman-teman, dan untuk tehnya ini harganya Rp10.000 gitu. Oke, sekarang kita mari makan sambil menikmati view. Oke, mari kita coba makan ya. Di sini sudah aku sajikan semua. Ada ayam suwir, ada tempe kering, ada mie. Awal 3 menit kita udah sampai di stasiun Jember ya. Selamat datang di pusat dari Daup 9. Kereta Tawang Alun di sini yang naik sangat banyak ya. Yang turun juga lumayan sih. Jadi mungkin pasarnya dari stasiun Jember ya. Oke, sekarang ini kita udah berhenti di stasiun Jatiroto ya. Kita akan berhenti di sini kurang lebih selama 10 menit karena kita akan tunggu bersilang dengan kereta apa ya? Probowangi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Ketapang. Banyak dimanfaatkan para penumpang buat ngerokok ataupun sekedar istirahat gitu ya. Selamat pagi dan selamat datang perjalanan. Wih, ada apa ini? Replika lokomotif CC203 nampaknya. Bisa ya buat kayak gini ya.
catatan kedatangan tepat waktu ya, 11.08 kereta Tawang Alun ini sudah tiba di stasiun Banyol dan kita akan berhenti di sini sampai nanti kurang lebih pukul 11.30. Nah, kenapa kereta Tawang Alun berhenti di sini cukup lama? Karena kereta Tawang Alun nantinya di stasiun ini akan memutar posisi haluan lokomotif ya. Jadi yang lokomotifnya semula itu ada di depan ekonomi 1 nanti akan berpindah ke nih, belakang ekonomi 5 ya teman-teman ya. Jadi memerlukan beberapa waktu untuk pindah posisi lokomotif. Karena rute kereta Tawang Alun itu menuju ke Malang itu tidak bisa langsung ya, alias harus putar balik lah istilahnya gitu. Ini ada KLP langsung, bentar ya, aku rekam dulu deh. Oke lanjut ya, tadi sampai di mana ya? Oh ya, kereta Tawang Alun untuk menuju ke Malang tuh nggak bisa langsung ya, alias dia harus memutar rute ya, istilahnya kayak putar balik gitu loh. Jadi di stasiun Banyol ini terdapat perpecahan jalur di sebelah timur ya. Satu yang lurus itu dari arah Ketapang, Jember sampai dengan ke Banyol ini, lalu satu lagi berbelok ke kanan itu menuju ke Malang. Jadi kita harus melakukan proses perputaran haluan lokomotif di stasiun Banyol. Cuman diem, sebelum uang nempel dia berhenti, uangnya yang maju. Bisa jadi ya tuh. Ya, lokonya kereta Tawang Alun sebelumnya digandeng sama si Puang. Nampaknya dua logo ini yang akan menarik kereta Tawang Alun selanjutnya sampai ke Malang ya. Oke, loko kereta Tawang Alun sudah tersambung kembali ya. Dan fix ini pakai CC201 dan juga CC206 yang di depan. Jadi kita akan ditarik oleh dua loko ya teman-teman ya. Mana ini CC206 sulingnya madep ke belakang lagi. Siap-siap denger puong-puong ya setelah ini ya. Yuk kita masuk yuk. Ekonomi 5 persis di belakang lokomotif ya. Iya bos, iya bos, iya bos. Gimana? Gara-gara dia nih tambah uang.
Oke, kita udah sampai di stasiun Blimbing dan menunggu silang dengan kereta Jaya Pa. Kita lihat yuk. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong tentang jadwal keberangkatan kereta Tawang Alun, jadi dalam satu hari itu ada dua kali keberangkatan ya, satu dari arah stasiun Ketapang dan satu lagi dari arah stasiun Malang Kota Lama. Untuk keberangkatan kereta Tawang Alun dari stasiun Ketapang itu pagi hari, yaitu pukul 5.25 waktu Indonesia Barat dengan durasi perjalanan 7 jam 36 menit. Dengan estimasi ketibaan di stasiun Malang Kota Lama yaitu pukul 13.01 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan keberangkatan dari stasiun Malang Kota Lama yaitu sore hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan durasi perjalanan 7 jam 10 menit dan estimasi ketibaan di stasiun Ketapang yaitu pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat ya. Lalu untuk tarif kereta api Tawang Alun secara full trip dibanderol dengan harga Rp62.000 ya. Dan tiket kereta ini bisa kalian beli melalui aplikasi Akses PKAI, loket stasiun maupun di online ticketing lainnya. Dan berikut ini merupakan stasiun-stasiun pemberhentian kereta api Tawang Alun. Pintu keluar stasiun Malang. Sebelah kiri arah kedatangan kereta. Pintu keluar stasiun Malang. Sebelah kiri arah kedatangan kereta. Oke, yes. Kita sudah sampai di Malang, teman-teman. Yes, akhirnya. Setelah sekian perjalanan ya. Itu tadi adalah pengalaman yang luar biasa dengan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang menuju ke stasiun Malang. Ini keretanya tadi lanjut sampai ke stasiun Malang Kota Lama ya. Dan di perjalanan kali ini aku duduk di kereta ekonomi 5 di kursi nomor 24. Kebetulan armadanya kalau nggak salah tadi armada ekonomi tahun 1993. Selama di perjalanan fasilitas yang tersedia itu berfungsi dengan baik ya. Dan di dalam kabin suhu ruangan diatur dengan baik ya, bahkan tadi di beberapa waktu AC-nya tuh cukup dingin teman-teman. Ya pokoknya enak lah, dengan suhu di luar yang panas seperti ini, di dalam kereta kita nggak ngerasa gerah. Lalu untuk keguncangannya, ini bisa dibilang cukup baik ya, tidak terlalu gembludak, tidak terlalu kebanting-banting seperti itu. Dan juga untuk kebisingannya juga menurutku standar sih ya, tergantung petak yang dilaluinya. Overall dengan harga Rp62.000 kita bisa menikmati perjalanan dengan kereta Tawang Alun dari Ketapang Banyuwangi sampai ke Malang ya. Dan kereta ini merupakan satu-satunya kereta sampai sekarang ya. Satu-satunya kereta yang melayani relasi dari Ketapang sampai ke Malang gitu teman-teman. Ya harapannya sih semoga ke depan itu ya. Untuk kereta dari Ketapang ke Malang atau Banyuwangi Malang itu bisa ditambah lagi deh. Dengan kelas yang mungkin lebih baik ya, karena melihat kereta Tawang Alun ini okupansinya sangat bagus teman-teman. Dan hampir setiap hari itu ya 90% mungkin ada ya, 90% kursi akan terisi gitu. Oke, jadi seperti itulah perjalanan dengan kereta Tawang Alun. Satu pengalaman yang luar biasa lagi ya. Oke, satu pengalaman yang luar biasa. Checklist lagi. Buat aku ya, buat aku okay. Karena baru pertama kali. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya, pokoknya tonton video dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.